Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Polres Banyuwangi mengintensifkan patroli malam di kawasan rawan balap liar pada Minggu 13 Oktober pukul 1.45 WIB. Kasat Samapta Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi memimpin langsung patroli di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi. Patroli tersebut difokuskan pada pencegahan aksi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban dan keselamatan warga sekitar. Diharapkan kehadiran polisi di lokasi tersebut dapat menekan potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman bagi warga. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.